masalah geng. Cat dah habis. Ini dah cat dah sikit. Okeylah. Tak adalah nak cat buaya-buaya sangat. Janji nampak silver tu dah. Okeylah. Aku sambung lagi. Hari ni hari keempat aku buat kerja. Macam kau nampak dah, hampir 70% dah siap. So hari ni aku nak buat apa ni, aku tak tahu nama apa. Aku panggil stand je lah. Untuk kayu, biasa orang letak kayu kan, untuk buat tarik tu. So ni aku pakai besi juga. So yang ni panjang besi ni 6 kaki. So ini benda yang ni aku buka 5 inci. Dia akan tinggi macam ni kan. Ada kat tinggi macam ni. So, nanti kita buat lah. So ni aku dah cut 3, aku dah potong 3. So ni fully manual yang aku potong. Grinder, keliling. Agak mencabar juga. Kita potong lagi. Getah IB bawah ni bila kita tarik tahu ni. Ha, getah ni. So aku dah ukur dah. Aku ambil ukuran. Aku dah ambil ukuran sini. Aku dapat dalam 34 cm macam tu lah. 34 inci, sorry. So, nanti aku akan padangkan kat sini lah. Kita akan ukur. Ha, dia akan jatuh kat mana. Sebab kita nak make sure betul-betul besi ni kena atas getah tu. Barulah dia ada protect sikit bila kita tarik bot tu. Thank you.
Okay, so hari ni dah siap dah benda ni. Besi ni panggil apa lah, panggil stand lah, kita panggil stand. Besi ni, lepas aku ingat aku nak buat yang tayar depan ni. So kita sambung esok ke lusa pula lah, dah maghrib lah. So hari ni hari keberapa pun aku tak tahu dah. So progress hari ni, tayar aku dah pump. Ini yang tempoh hari tu aku buat stand untuk bot ni. So hari ni aku nak buat, sebab ini aku welding yang sini je, nampak je dah kuat. So aku akan letak plate, aku akan welding plate lah. Dan kita akan pasang besi yang pegang yang ke depan sekali dengan apa ni, yang nak pusing macam chamlock tu. Aku pun tak tahu apa. So aku dah beli barang dekat kat Shopee. Aku ingatkan sampai ni, tapi tak sampai. So kita buat apa yang ada dulu lah. Lock. So yang ni tadi aku dah marking lah. So kita akan potong lah. Potong macam ni, tapi kemungkinan akan bengkok tu ada lah. Ini pandai-pandai, pandai-pandai bajet lah. Tapi ni lah keruangnya dia. Kalau fitting tak cantik macam ni jadi. Dia betul tak 45 cun. Tak cun juga lah, sikit tapi boleh lah, tak bad. Hitam, cap spray color grey. Ini untuk aku cap body trailer. Siapa lagi tu beli? Aku beli tayar dia, roller. Ni untuk apa? Nanti aku explain. Roller ni sebab yang korang nampak kan, buat aku ni kan dia pakai besi bas batang lah. So roller ni aku akan letak dekat belakang dengan dekat depan untuk senang bot tu naik. Maksudnya dia ada kurangkan geseran lah. Satu lagi besi ni pun tajam juga. So bila ada roller ni agak safety lah. So apa lagi aku beli? So ni aku beli, ni semua barang-barang DIY. So ni aku beli angle. Angle ni untuk aku
letak kat belakang untuk tampak, untuk pasang lampu brake ke, lampu signal ke. Eh, nanti korang tengoklah aku pasang macam. Okay, so function roller tadi aku beritahu tadi. Aku akan tampak kat sini. Tujuan dia untuk memudahkan boot naik lah. So nanti aku akan langgar boot, dia ada roller kan. So senang sikit lah. Itu function dia. So kita akan wear lah. Kita akan wear tengok sini. Tayar ni dia free, nanti kita akan wear mati juga lah. Nanti tayar ni. Pagi semua. Ada yang sangat baik, yang sangat panas. Okay, so macam semalam aku dah basuh bot ni, dah cuci siap semua-semua dah. Dah tak ada dah aku nak buat apa-apa. So hari ni kita akan cat dia. Sekejap, aku nak panaskan enjin kereta sekejap. Sebab nanti aku nak pergi hardware, dia nak cari barang sikit. Panas. Hari ni aku akan cat trailer ni. Aku akan cat dan aku akan cari besi plate. Kita akan buat magat dia. Akan buat magat. So dah settle semua. Tunggu aku order barang daripada Lazada. Yang untuk kita towing dia tu akan letak kat depan ni. Lepas tu aku bagi tahu apa entah nama benda tu yang macam chamlock tu yang tarik tu. Lepas tu terus siap dia tarik dekat kereta. So kita pergi pergi hardware jap. So aku masuk jap, aku tengok barang. Nanti aku update macam mana bentuk barang tu. Kawan ni plate yang aku nak cari tu tak ada. Dah habis ada, tapi yang nipis, yang nipis tak nak aku. Macam mana nak buat dia. Tak pun kalau tak ada plate tu, hari ni aku settlekan cat dululah plate tu, kemudian kira tak apa. Kita bengkokkan dia, lepas tu kita tampal macam tu je. Kita boleh cat cat kemudian pun tak apa kot. Pelik tu, tengok macam mana. Dah buntu dah ni, malas kot. Aku nak keluar ke parker sana, jauh. Nanti aku akan cat benda ni. Macam yang tadi aku cakap aku cari barang tu tak ada. So hari ni kita cat dulu lah. So layan je lah aku cat. Thank you.
loteh kot. Habiskan depan sikit. Yang tak apa ni, yang kali yang tak terang sikit ni. Ni kat bawah, kat bawah memang aku tak cat lagi. So tengok lah. Nak cat pula habis dah dulu.